Ya, Bawaslu kan sekarang jadi saksi ya? Kami saksi, korban ya. Saksi korban. Terus awalnya gimana? Mungkin cerita-ceritanya? Artinya sesuai dengan regulasi bahwa kami bekerja ini sampai dengan tahapan-tahapan kan dibayar per bulan. Hak-haknya. Hak-hak kami. Namun sampai dengan sudah pelantikan Bupati Kabupaten Pakpak terpilih 2021. Nah ini kami punya hak-hak itu mulai dari bulan Januari Februari itu tidak dibayarkan. Nah, ditambah lagi 2 bulan. Iya, ditambah lagi Oktober, November, Desember ini biaya operasional dan lain-lain ini belum terbayarkan. Nah ini yang kami minta kepada pihak DPR kemarin sama-sama dengan teman-teman naik di atas. Nah ini kita menyampaikan bahwa tolong lihat kami bahwa ini hak kami ini belum terbayarkan. Nah itu kemudian direspon lagi oleh Kejaksaan Negeri Pakpak. Jadi temuan. Iya, kami dipanggil, dipanggil Kejaksaan untuk memberikan keterangan. Jadi ini sudah sampai dengan hari ini sudah sampai dengan tingkat tahap kedua. Tahap kedua. Nah ini mau dilanjutkan lagi ke pemeriksaan audit oleh BPK. Audit BPK ya. Ya, ya. Jadi ini undangan yang saya baru terima. Dan dalam undangan ini juga saya belum buka. Nanti ada jadwal-jadwal. Oh, gitu. Jadwal kapan? Ya. Auditnya pemeriksaan. Audit pemeriksaan. Itu tadi 2 bulan berarti ya? Iya, 2 bulan. Kemudian operasional. Operasional itu berapa banyak per distrik? Ya, per distrik ini kan beda-beda. Oh, gitu. Tergantung jarak. Ya. Nah, geografis dan berarti gitu ya. Nah, kemudian per bulan itu berapa? Tidak bisa dipastikan. Bukan, maksudnya hak per bulan. Haknya per bulan itu untuk ketua itu 2.200, sedangkan untuk komisioner itu 1.900. Oh, gitu. Dari 17 distrik yang ada. Iya. Oke, jadi ini dalam waktu dekat akan diaudit BPK ya? Iya, BPK. Ini satu minggu saja BPK di sini. Kapan mulai mereka di sini? Nah, saya belum tahu ini, saya belum bukanya. Saya belum lihat jadwalnya kapan. Oh, gitu ya. Ya sana semua harus data, harus data. Toh, karena kita bantu kalian, kalian harus bantu kita untuk kita temukan apa kerugian negaranya berapa, toh? Iya, jadi ini periwari, saya cari dulu sini ya. Terus kira-kira selain periwari, om bisa bawa yang mana lagi? Kalau saya punya benar saya udah bawa. Nah, kali ada yang mereka terus saya itu. Iya. Bang Dari bisa bawa, Karas, Wetutin bisa. Kalau yang kira-kira teman-teman yang dekat, kira-kira. Tapi tadi yang telepon saya dia bilang ini telepon semua. Iyo itu. Ini Pak Layu itu, iya. Sama benaranya Noreul. Kalau iya. Suku sekali di sini, om mau ambil yang apa? Amplop itu. Terus kira-kira kita bisa titip yang mana? Om bisa kasih? Kira-kira distrik mana? Pak Dandara ini kan ketua. Iya. Karas. Ini Karas ini aja.
Ketua Pangas sekarang. Dengan bendahara lagi? Dengan bendahara lagi, itu ada datang dan bendahara sudah. Kalau terbukti bagaimana? Berapa keluar-keluar ya? Apa? Kalau terbukti. Kalau sidang nanti teman keluar kita yang tanggung kan punya kesana. Itu mau kan, kan terus saya pikir bareng itu. Itu temuan saya. Iya, tetap dengan Sekio. Terima kasih.